terus. Begitu saktinya Purbasari sehingga racun ini dianggap jus. Minum lagi. Tiba-tiba Purbasari pun merasa gatal-gatal sekujur tubuh. Gatal-gatal, buduk-buduk. Buduk. Kenapa aku gatal sekali sebenarnya? Aku dikasih apa ini? Enggak ngasih apa-apa. Aku gak jahat. Ih, kasihan banget. Kenapa sih? Aduh. Dari gatal-gatal, Purbasari tiba-tiba merasa kegelian dan tertawa sendiri. Kenapa sih? Lama kelamaan darahnya pun tinggi, lalu Purbasari pun jadi gampang emosi. Ada batasnya ya? Iya terus? Ya aku marah sama kamu karena kamu udah kurang ajar sama aku. Terus? Kamu bikin aku gatal-gatal. Boroknya pun pindah ke jidat. Hah? Nah, makin emosi. Aduh, kenapa borok ini jadi ke jidat? Gak tahu. Kamu dari tadi gak tahu melulu. Gak tahu. Purbalarang pun mengusir Purbasari. Sana, pergi. Ke hutan. Ke hutan. Nah. Ayo cepetan, lari. Sana. Laut. Purbasari menangis. Jangan duduk dulu, masih main. Purbasari menangis di dalam hutan. Sampai akhirnya datang Lutung Kasaru. Lutung pun datang. Ntar dulu. Lu jadi lutung. Ini kalau yang hidung gede babon. Gak tau tuh orang kostumnya makein. Harusnya hitam, mukanya hitam. Kalau lutung hitam. Ini lubon. Hah? Lubon. Lah gak ada cerita lubon kasarung. Lutung babon. Ya gak ada. Ya udah gini lah. Iya. Akhirnya ngajak ngobrol. Ngajak ngobrol. Kelaparan. Kau datang malah minta makan, kamu lapar. Dua hari belum makan. Apa sih? Dua jam belum makan. Dua jam belum makan. Ya udah. Nama kamu siapa? Huhung. Lutung. Lutung. Huhung. Nanti aku kasih makan ya, tapi tolongin aku dulu. Huhang. Sudah kenyang? Iya.